Assalamualaikum pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Ini adalah Grand Indonesia. Ada Plaza Indonesia, ada Hotel Indonesia. Ini betul-betul pusat bisnis di Jakarta. Dan saya berada di Jalan Kebon Kacang 30. Di samping sana itu adalah Plaza Indonesia, di mana di situ terletak pertokoan mewah, mahal. Tapi di jalan ini, Kebon Kacang 30, ada kehidupan di sini. Hanya berjarak satu tembok dengan Plaza Indonesia, dan inilah penampakan Jalan Kebun Kacang 30 di Jakarta. Sebentar lagi maghrib pemirsa, dan jalan ini benar-benar hidup. Ada orang yang mencari nafkah, ada orang yang kelaparan, ada orang yang ingin menyantap makanan murah. Di sini transaksi benar-benar terjadi, pemirsa, antara orang yang menjual dan orang yang membutuhkan jasa. Sepanjang jalan Kebun Kacang 30 ini adalah tempat orang menjual makanan yang murah meriah, laris manis, dan orang-orang yang makan di sini makan dengan lahap. Ini baru saja selesai sholat maghrib. Saya termasuk salah satu di antara orang yang sedang mencari makan untuk mengisi perut yang lapar. Di pusat kota, di pusat kemewahan, tapi ada tempat yang makanannya murah, sesuai dengan kantong. Kita lihat orang-orang di sini, mungkin mereka kelelahan dan mau pulang. Namun sebelum pulang, mereka mau makan dulu, sehingga kalau tiba di rumah tinggal istirahat. Yang penyet satu ya, Dek, yang penyet ya, pahanya. Ya. Saya pun makan dengan lahap di tempat ini. Lahap tidak lahapnya makanan tidak tergantung kepada harga, tapi tergantung kepada rasa dan perut yang lapar. Makan sepiring 100.000 dengan makan sepiring 20.000 bisa saja lebih lahap yang 20.000, karena lapar atau makan dengan ikhlas. Di sini ada kebahagiaan, di sini ada kelezatan, di sini ada kenikmatan, di sini benar-benar ada kehidupan, hidup yang benar-benar hidup. Yo pemirsa, saya makan dulu.
ini dia adalah Grand Indonesia. Dan ini adalah Jalan Kebun Kacang 30. Assalamualaikum.